Wow. Hai teman-teman YouTube dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, damai, bahagia, dan berkelimpahan. Dan selamat menonton videoku ini. Nih, dalamnya Taipei Zoo teman-teman. Oke. Wah, lumayan panas. Yuk kita susuri satu persatu. Itu ada tempat untuk kalau ada pementasan mungkin ya teman-teman. Nah, kalau tempat makan di sana ada McDonald's. Dan di sebelah sini ada juga kantin. Yuk kita capcus teman-teman. Walaupun sendiri datangnya ke sini, tapi lihat noh, pasukanku banyak banget. Anak-anak TK. Jadi tetap banyak teman, gak kesepian. Kalau bingung tinggal ngikutin mereka yang lagi jalan aja. Di sana itu ada children zoo atau kebun binatangnya anak-anak. Coba kita mau kemana? Aku lihat peta dulu. Di sini kan ada. Rapi sekali ya. Afrika Animal Area. Aku pengen ke sini aja dulu. 550 meter berarti setengah kilo. Coba aja ke sini dulu ya. Lumayan indah loh. Binatang Afrika. Coba kita lihat ya. Let's go. Sambil menikmati pemandangan alamnya teman-teman. Ini terowongan syahdu. Oh, ternyata kalau ke sana bisa lewat sana. Tapi ya nggak apa-apa sih. Tidak ada perbedaan. Ini ada museum apa teman-teman? Belum tahu. Panda. Daripada jauh-jauh ke Cina untuk melihat panda, kita lihat aja di sini. Masuk ya. Museum panda ini. Lucu banget. Cuma boneka ternyata bisa bergerak. Ternyata asli. Wah, lucu sekali. Kalau pas diam persis kayak boneka panda. Dia pindah tempat mau kemana ini? Yang gede. Dua ekor. Lucu banget. Ini ada baby panda teman-teman. Benar-benar baru lahir nih. Panda koala. Sebenarnya banyak macam yang ada di foto ini, tapi yang di dalam aku hanya melihat ada 3 ekor. Nah, ini pengurus-pengurus mereka. Oh, dia nggak akan gigit ya kalau sama mereka. Oh, itu dia kalau masih bayi banget. Lucu. Oke, yuk kita teruskan langkah. Halo, liburan seorang diri. Oh, rasanya ya santai-santai, kesepian gitulah. Karena ini termasuk pandemi ya, di pinggir-pinggir jalan itu ya disemprot. Kita ikuti aja petunjuk ya teman-teman. Mau kemana? Kita ya lumayan banyak kok. Tropical rainforest area, hutan tropis seperti di Indonesia dong. Oh, di sana ada teman-teman. Oh,
si kera kecil itu sedang lompat-lompat naik pohon pepaya. Lucu. Wah, lucu sekali. Halo, hanya segitu dari aku. Tapi dia tidur dengan tenangnya, kan? Itu masuk sini seperti ngeri-ngeri sedap gitu. Soalnya ngelihat itu loh. Dia sedang mengarahkan moncongnya ke aku, teman-teman. Dan siap untuk mulai berenang. Lihat. Kan? Dia sengaja bergerak ke sini. Lagi apa? Oh my god. Seandainya air ini jernih, pasti akan terlihat terang. Jadi kalau dilihat dari dalam air, dia itu tidurnya mengangkang kayak gitu. Jadi menyerah gitu ya, tapi tidak tenggelam kan. Lucu banget. Aku sampai sini. Oh, kadang jalan-jalan seorang diri lumayan sahdu sih. Oh. Halo, dia telinganya mulai bergerak. Dia sedang tidur. Jadi badannya itu memiliki dua warna, separuh hitam, separuh abu-abu. Oke, kita susuri jalan ini menuju kemana kira-kira. Ternyata ada dua ekor di wilayah. Bisa masuk dari sini. Ada yang sedang memfoto aja. Di dalam sini ada orang utan dari Borneo. Yuk kita lihat-lihat yuk. Lumayan rindang. Ada burung yang menemani mereka. Kukukuk. Sebenarnya cuma dua. Oke lah, kita terusin langkah. Nggak tahu dalamnya. Oh, ada sini. Agak merinding deh di sini. Rindang tapi gelap-gelap, menakutkan. Untung ada orang yang lewat tuh. Nah, ini keterangannya. Jadi dia ini Hongmao Xingxing Borneo, orang hutan. Berarti dari Borneo Indonesia dong. Wah, halo. Oh, dia mulai beraksi. Oh. Mulai mendekat satu sama lain. Hey. Oh ya, lucu banget. Halo. Hai. Halo. Bye. Ayo, dia lihat sini. Penghuni sini under medical treatment, sedang dalam perawatan. Jalanannya lumayan bagus dan rindang sekali. Nih pepohonannya, teman-teman. Ada akar-akar yang menjulang dan sampai ke lantai, menjuntai. Ini sedang diperbaiki. Kalau di sini teruskan langkah
mengejar kamu, mengejar mimpi, mimpiku sendiri. Benar-benar tempat yang cocok buat healing, teman-teman. Oh, dia bisa bergerak. Oh, menakutkan. No. Rupanya bisa bergoyang ini jembatan. Jadi, aduh, takut. Membayangkan yang bukan-bukan. Dati full hornbill papa. Hai. Di manakah kau? Hei, dia sedang di sana. Kuk. Lihat enggak, teman-teman? Nah. Oh, sedang tidur dia. Ya sudahlah. Mungkin tadi malam begadang dia. Jelas, dan ada dua. Dia sedang bermain-main dengan rumput. Nggak tahu ada suara apa itu tuh. Lucu. Istirahat dulu di pinggir telaga. Ini telaga yang ada mallard. Berasal dari Amerika Utara. Itu suara apa ya? Kayaknya suara monkey. Aku pengen duduk sebentar. Aduh. Tak terasa. Berkeringat. Semprot dulu. Detoksifikasi dulu. Kedengar nggak sih teman-teman dari mikrofon? Itu sepertinya suara mangki ya, apa-apa. Aku pengen minum air dulu. Lumayan bisa refreshing.